jadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. AYP Lee ni tak sedar ke? Dekat Indonesia, mereka amalkan prinsip asimilasi. Untuk tempoh yang begitu lama, warga Cina dekat sana tak boleh amalkan langsung budaya mereka. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video Malaysia tak setuju contohi toleransi Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Jadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Salam Pancasila, kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, ada sebuah video dari negara tetangga yang kontra opini tentang statement salah satu anggota parlemennya yang menjadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. Namun dari opininya, ia mencontohi dengan kuliner babi guling, eksistensi etnis Tionghoa yang mulai dari nama, sekolah, dan hari keagamaan yang katanya tidak bisa digunakan di Indonesia. Jadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. AYP Lee ni tak sedar ke? Dekat Indonesia, mereka amalkan prinsip asimilasi. Untuk tempoh yang begitu lama, warga Cina dekat sana tak boleh amalkan langsung budaya mereka. Nama Cina tak boleh, bahasa Cina tak boleh, perayaan Cina pun tak boleh. Lepas tu sampai sekarang tak boleh ada sekolah vernacular. Jadi saya nak tanya, AYP Lee masih setuju ke kita patut contohi mereka? Okey, sebenarnya mereka sedang mencari identitas keberagaman di negaranya. Dan dapat kita katakan bahwa pernyataan di video tadi tersebut memiliki sudut pandang yang sempit ketika melihat toleransi hanya dari sisi kuliner yang halal dan haram, serta identitas diri maupun pendidikan dan hari raya keagamaan. Di Indonesia, pada daerah-daerah tertentu, kuliner yang masuk pada kategori-kategori tertentu adalah hidangan khas, sehingga apabila seseorang itu yang haram untuk menyantapnya, maka ia perlu menyesuaikan diri. Dan hampir setiap daerah ketika ada hajatan bersama dengan pengikut agama lain ataupun sesama agama, namun ia pantang untuk menyantap suatu kuliner tersebut, maka dalam acara hajatan juga disiapkan masakan kuliner yang bersifat umum. Dan hal seperti itu sudah lumrah di Indonesia. Saya suka tentang sopan santun mereka. Ini orang Malaysia ini ya. Saya suka tentang cara hidup mereka dengan berbagai agama. Makanya, pelatih hoki. Contoh ya, anak Papua makan babi. Di sebelah dia anak Muslim ya, dia tengah makan. Nggak ada yang jadinya isu. Mereka betapa gigih tentang agama mereka, ataupun mereka betapa serius tentang agama itu. Kalau anak Muslim itu, saya nggak pernah lihat mereka tinggal dalam waktu sholat. Indonesia tuh sholatnya sholat ramai-ramai. Kalau di lapangan pun udah waktu masuk sholat itu, mereka bisa sholat sama-sama. Tapi anak Papua yang udah ada di dalam tim melihat anak Muslim sholat itu pun nggak ada, akan jadinya satu isu. Dan terkait dengan identitas seperti nama, maka inilah yang dapat kita katakan mainnya mungkin hanya di seputaran negara Malaysia. Warga etnis Tionghoa di Indonesia saat ini selain memiliki nama ala Indonesia, mereka pun juga menggunakan nama-nama ala Tionghoa sebagai identitasnya. Kemudian ketika berbicara tentang hari raya keagamaan etnis Tionghoa yang menurut beliau tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, maka juga kita katakan sudah minim informasi tetapi sok tahu. Apalagi kalau bicara soal pendidikan yang dibanggakan dengan sekolah vernakuler. Hal inilah yang Indonesia tidak ingin terapkan karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sekolah jenis ini pun di Malaysia sering digugat sebagai salah satu penyebab gagalnya memartabatkan bahasa Melayu dan makin meningkatkan sekat antar kaum. So, izinkan saya. Kalau kita nak bersatu padu, kita nak cakap pasal perpaduan, dia mesti dimulakan dengan pendidikan asas daripada kecil yang Mak Speaker. Kita je satu-satu negara yang mempunyai pelbagai kaum yang masih lagi ada vernakular sekolah. Sedangkan yang kita katalah kita nak tengok pada Singapura, kemajuan Singapura. Singapura ni telah hapuskan vernakular sekolah ni pada 1985 lagi, Speaker. Kalau hari ini kita berada di sini, yang Bomak Ifro, kita ni pemimpin muda, tapi kita tak berani nak buat perubahan terhadap sistem pendidikan negara kita, maka kita sama seperti orang lain, yang maksud. Kak, gimana sih rasanya hidup di Indonesia? Apakah selain orang India ada yang membuli atau apa?
Okay. Saya tinggal di Indonesia ini dari lahir. So kalau misalnya mau compare ke negara lain ya karena kita nonton TV dan sekarang mungkin ya saya tinggal di sini. Tapi ini kan belum lama ya tinggal di Malaysia. Cuman mungkin kalau yang dari ini toleransi di Indonesia itu sangat tinggi gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita gini, kita keluar dengan suku-suku lain, it's normal. Kalau kita jalan ke mall dengan suku lain itu adalah hal yang sangat normal, nggak ada yang ih aneh gitu, enggak. Terus makan di rumah teman itu biasa, kita kalau makan siang makan dong di rumah gue, mak gue masak gitu, it's normal. Dan yang pastinya mereka tahu bahwa apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan oleh orang India. Misalnya mereka masak sesuatu yang saya itu nggak bisa makan, mereka nggak tahu kamu nggak bisa makan ini gitu, it's normal. Di institusi pendidikan juga nggak ada perbedaan. Kalau kamu belajar keras, ya hasilnya akan kelihatan bahwa kamu pintar dan dia akhirnya hasil itu akan kelihatan. Terus kalau misalnya kamu masuk satu sekolah ataupun satu universitas, tidak ada pembedaan bahwa ada kuota misalnya untuk orang ini sekian, untuk orang ini sekian, nggak ada. Jadi siapapun kalau misalnya mereka belajar keras dengan hasil yang maksimal, mereka akan masuk ke universitas negeri ataupun swasta yang mereka inginkan. Untuk pekerjaan juga mereka akan nilai kalau kamu mampu, kamu akan diberikan pekerjaan itu, bukan berdasarkan suku apa kamu. Tapi ya memang sih tetap ada ya yang namanya orang dalam. Malahan ayah saya itu adalah seorang pegawai pemerintahan. Jadi beliau dulu bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Dan kakek saya juga dulunya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, pegawai pemerintahan juga. Walaupun Hari Raya Dipawali belum menjadi Hari Raya Umum di Indonesia karena masih kaum minoritas, masih Hari Raya Tentatif yang artinya bahwa kalau misalnya kamu bekerja di satu perusahaan, perusahaan itu akan memberikan kamu libur sendiri. Tetapi kita tetap merayakannya dengan hikmat dan dengan rasa kebahagiaan karena semua rakyat, semua teman-teman yang beragama lain dan bersuku lain tetap mendukung. Malahan sebenarnya dari suku-suku lain itu sangat kaya dan antusias dengan yang namanya adat India. Mungkin apa karena ada peninggalan sejarah India itu besar ya di Indonesia. So, as Indian, as suku India, orang Indonesia bersuku India di Indonesia, saya merasa nyaman-nyaman aja dan aman tenteram. Karena secara simbol juga kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terus ada yang tanya, gimana sih sistem sekolah di Indonesia? Terus kenapa sih nggak ada sekolah Tamil di Indonesia? Terus ada yang lagi yang bilang, harusnya pemerintah Indonesia harus buat sekolah Tamil. Berarti pemerintah Indonesia itu nggak adil. Berarti pemerintah Indonesia itu memang strict, kejam. Nah, sistem sekolah di Indonesia itu sistemnya semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi dari Sabang ya sampai Merauke kita punya sekolah sistemnya semua berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 kita telah mencetuskan Sumpah Pemuda yang salah satu poinnya yang ketiga itu adalah berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi sekolahnya berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Tapi memang ada sekolah swasta yang internasional yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, terus ada bahasa Jepang, bahasa Prancis dan bahasa lain-lain itu dimasukkan sebagai mata pelajaran, maybe like 1 minggu, 2 jam atau 4 jam. Terus kalau misalnya mau dibangun sekolah semua suku ataupun semua bahasa, kita punya 1400 lebih suku dan 715 bahasa. So maybe like 715 bahasa, it's impossible to have 715 jenis sekolah bahasa. Misalnya ya bahasa Madura ada sekolah khususnya, bahasa Jawa ada sekolah khususnya, bahasa Batak ada sekolah khususnya, it's impossible. So, bahasa daerah itu biasanya dimasukkan sebagai mata pelajaran. Terus ada lagi yang nanya, ya di Indonesia karena nama-namanya nggak bisa pakai bahas nama daerah. Siapa bilang? Nama abang saya Narendra Kumar, nama abang saya satu lagi Krishna Vijay, nama ibu saya Pusparani, nama ayah saya Nagaya. Kita boleh pakai nama daerah kita. Cuma nama saya aja Mirna karena memang nenek saya punya teman orang Belanda, terus Mirna ini salah satu nama dari orang Belanda jadi dipakein ke saya. That's it.
Memang sih pada zamannya Orde Baru dulu, orang Chinese itu tidak boleh, atau orang Tionghoa tidak boleh memakai nama Tionghoanya. Jadi mereka memakai nama kayak nama Indonesia kayak Paijo and then Sudirman something. Salah nama lagi kalau misalnya nama India, banyak banget orang Indonesia yang memakai nama berdasarkan Sanskerta dan bahasa Tamil. Misalnya aja cucu Presiden Jokowi namanya itu Jan Etes Sri Narendra. Narendra itu berasal dari India. I think no more questions, kenapa kita nggak punya sekolah bahasa Tamil? Kita belajar bahasa Tamil dari organisasi Tamil. Ya, ketika bicara toleransi di Indonesia dan di Malaysia, maka bukan sekedar lip service atau hanya dalam tekstual semata, namun bagaimana mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Sebagai negara yang majemuk dengan perbedaan agama, ras, golongan, dan budaya, Indonesia dibentengi oleh Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, yang masing-masing silanya memiliki keterkaitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang beraneka suku, ras, agama, dan golongan. Oke teman-teman ya, demikian satu video dari Atanwa Media. Malaysia tak setuju mencontohi toleransi Indonesia. Walaupun seandainya mau mencontohi juga serasa Malaysia tidak bisa teman-teman ya. Karena apa? Karena hal ini diawali dari asas pembentukan negara Malaysia, di mana Malaysia menganut asas integrasi dan Indonesia asas asimilasi. Asas integrasi di mana setiap kaum Malaysia terdiri dari 3 kaum, India, Cina, juga Melayu sebagai mayoritas. Mereka berhak mempertahankan apa yang menjadi warisan dari nenek moyang mereka seperti bahasa, nama, dan sebagainya. Makanya di Malaysia ada yang namanya sekolah vernakuler, sekolah khusus orang Cina, dan inilah salah satu yang menyebabkan mungkin kurang toleransinya masyarakat Malaysia terhadap masyarakat Malaysia yang lain. Karena adanya sekat-sekat di mana orang-orang Cina, contohnya di Malaysia, lebih menonjolkan bahasa Cina daripada bahasa Melayu, ataupun lebih fasih bahasa Cina daripada bahasa Melayu. Inilah yang menimbulkan sekat-sekat yang akhirnya menimbulkan sikap rasisme, tiadanya rasa toleransi yang ada di Malaysia, ataupun berkurangnya rasa toleransi sesama masyarakat Malaysia. Menyinggung tentang makanan babi, justru inilah toleransi yang ada di Indonesia. Karena di Bali, walaupun mayoritas itu beragama non-muslim dengan mengkonsumsi daging babi, tetapi mereka sangat toleransi terhadap agama lain, misalkan muslim yang tidak mengkonsumsi daging babi, dengan menyediakan tempat-tempat yang tidak menjual makanan dari daging babi. Justru inilah gambaran dari toleransi yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa menjadi patokan seperti apa yang dikatakan oleh orang Malaysia tadi. Ngomongin masalah makanan dari babi, di Malaysia pun banyak, dan sering kita juga lihat bahwasanya kenapa orang Malaysia juga tidak menyinggung hal itu ya. Bukannya di setiap negara itu banyak juga orang-orang yang mengkonsumsi daging babi itu ya, di Malaysia juga demikian, orang Cina juga mengkonsumsi daging itu ya, kenapa nggak diomongin gitu ya, kenapa ngomongin babi gitu ya, sebagai patokan agar jangan meniru toleransi Indonesia. Justru tadi ada orang Malaysia yang mengatakan bahwasanya nilai toleransi Indonesia ini sangat tinggi, berbeda dengan Malaysia. Tetapi saya bisa simpulkan bahwasanya tingkat toleransi Malaysia antar sesama masyarakat Malaysia yang berbeda kaum itu sangat berbeda dengan Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita melihat data peringkat secara dunia, Malaysia negara paling rasis nomor 2. Mungkin salah satunya juga pemicunya karena kurangnya toleransi. Jadi sering menimbulkan sikap-sikap rasisme di sana. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Atanwa Media. Jangan lupa di subscribe juga, dan terima kasih. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.